Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim lakum dinukum waliyadin wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bisyibrin wa dhira'an bidhira'in al hadits. Hadirin sidang Jumat yang tentunya hanya mengharap ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho dan magfirah Allah tersebut tidak hanya akan kita raih dengan melaksanakan ragam perintah dan kewajibannya, tapi juga ada serangkaian larangan, ada serangkaian hukum-hukum haram yang wajib kita jauhi, wajib kita tinggalkan. Menjelang akhir Desember dan awal Januari, satu di antara ungkapan yang perlu kita waspadai untuk tidak kita ucapkan, Merry Christmas and Happy New Year, Selamat Natal dan Tahun Baru. Sepertinya ucapan ini mudah di lidah, tapi tanggung jawab bagi kita sungguh berat di akhirat kelak. Seperti seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, seumumnya orang-orang non-Muslim, tentunya mereka pun akan merasa berat ketika harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebagai sebuah gambaran bahwa ucapan tidak sekedar ucapan, tapi ada konsekuensi logis, tanggung jawab berat dunia maupun akhirat. Apabila kita cermati tentang Natal itu sendiri, sebelum pun kita berpikir untuk toleransi yang kebablasan dalam mengucapkan perayaan Natal, Al-Ustaz Marsedek dalam buku fenomenalnya Parasit Akidah, beliau sebagai satu-satunya pada masanya sebagai ahli perbandingan agama di Indonesia, mengungkap tentang sejarah Natal. Al-Ustaz Marsedek mengatakan bahwa semula Natal merupakan pesta agama mitra. Tidak dikenal ikhwatul iman dalam bangsa Yahudi, di mana Yahudi itu bukan agama tapi bangsa. Tidak dikenal pula dalam ajaran Nasrani perayaan Natal itu sendiri. Lalu bangsa Romawi mengubahnya dan ditujukan untuk menyembah dewa Jupiter. Nasrani Romawi menjadikannya hari Natal Yesus. Padahal kata Ustaz, orang-orang pertama yang menganut agama Nasrani tidak pernah merayakan perayaan Natal dalam rangka memuliakan Yesus itu sendiri. Artinya, perayaan 25 Desember Natal oleh orang-orang Nasrani merupakan pengadopsian dari agama mitra yang menyembah Dewa Jupiter. Orang-orang Nasrani Romawi menyambut Natal tersebut dengan tiupan nafiri, cemara berhias, lilin-lilin yang beraneka warna, nyanyian pujian Yesus, khutbah-khutbah di gereja, saling berkirim hadiah, dan membuat boneka-boneka kecil. Awalnya, ikhwatul iman, ada beberapa catatan sejarah yang Al-Ustaz Marsedek ungkapkan
tentang perubahan waktu Natal. Dahulu sempat perayaan Natal itu diundur hingga tanggal 6 Januari. Kemudian bentrok dengan perayaan yang terjadi di Eropa, yaitu dengan perayaan kelahiran Dewa Alana. Maka gereja-gereja hingga hari ini menentukan perayaan Natal tersebut dikukuhkan menjadi tanggal 25 Desember sebagai pesta resmi gereja. Natal istilah yang diungkapkan dalam agama Nasrani pada bangsa Yahudi, agama mitra, itu ditujukan untuk perayaan kelahiran. Ada yang menunjukkan kepada kelahiran Jupiter, ada yang menunjukkan kepada kelahiran Yesus, dan lain sebagainya. Tentunya ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Di dalam Islam tidak ada satu tokoh pun, apakah itu Nabi, apakah itu Rasul, sahabat, bahkan orang soleh, tidak ada seorang pun yang dirayakan baik kelahiran ataupun kematiannya. Bahkan dongeng-dongeng Natal bersebaran dan terus mengalami perubahan dari Natal ke Natal. Ada yang mengungkapkan bahwa patung Bunda Maria menangis ketika malam Natal dan lain sebagainya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka singkat cerita, Natal itu sendiri bagi orang-orang Nasrani generasi pertama, orang-orang yang masih memegang teguh terhadap agama Nabi Isa alaihissalam, ini merupakan bid'ah tambahan dari agama mereka sendiri. Lantas, apa alasan kita untuk mengucapkan selamat? Bahkan bagi mereka, orang-orang Nasrani taat, ini sebagai sebuah pertanyaan. Yang kedua, ikhwatu iman, Al-Ustadz Marsadek pun mengungkapkan tentang sejarah perayaan tahun baru. Demikian pula sebagaimana Natal, pada agama bangsa Yahudi, Nasrani, awalnya tidak mengenal perayaan tahun baru. Al-Ustadz mengungkapkan bahwa dahulu kala bulan satu tahun itu hanya 10, dengan tanpa ada bulan Januari dan Februari. Bulan berawal dari bulan Maret sampai bulan Desember, di mana satu bulan itu berjumlah 35 hari. Setiap bulan dinamai demikian karena ada dewa-dewa tertentu yang disembah. Contohnya pada bulan Maret adalah Dewa Mars, dewa perang yang disembah oleh bangsa-bangsa Romawi kuno. Kemudian seiring berjalan waktu, maka mereka pun mengadakan perubahan-perubahan. Di antaranya munculnya bulan Januari atau Januarius, karena adanya dewa baru yang disembah. Di antara catatan sejarah pada manuskrip yang lain, bahwa di bulan Januari ada dewa Janus yang bermuka dua, sebelah muka menghadap ke depan, sebelah muka menghadap ke belakang. Itu mereka sembah dengan cara mengadakan upacara-upacara perayaan, bakar-bakar, menunggu perpindahan tahun dalam rangka yang tadi, menyembah dewa Janus. Kemudian muncul bulan Februari, itu pun bukan tanpa dewa yang mereka sembah. Karena pada bulan Februari, cerita-cerita mereka mengatakan bahwa ada beberapa dewa yang dilahirkan oleh seorang ibu perawan. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini pun menjadi catatan bagi kita semua.
jika bagi bangsa Yahudi dan kaum Nasrani perayaan tahun baru itu pun bid'ah bagi mereka, tambahan agama bagi mereka, lantas apa alasan bagi kita untuk merayakan tahun baru? Al-Ustaz Amin Mukhtar dalam satu catatannya mengatakan bahwa bagi umat Islam menjadikan 1 Januari 31 Desember sama dengan hari-hari yang lain, sama dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada yang istimewa. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang merasa lebih baik, merasa lebih istimewa dibandingkan hari dan bulan yang lain. Padahal jangan dulu kita berkata bagaimana pandangan Rasulullah, jangan dulu kita berkata bagaimana Allah mengarahkan kita. Ternyata Yahudi Nasrani pun mempermasalahkan hal-hal tersebut. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, lantas bagaimana solusi kita menghadapi rekan satu perusahaan, rekan satu kampung yang merayakan Natal dan tahun baru? Maka bentuk toleransi dalam Islam sudah dikukuhkan sejak zaman dahulu, di zaman Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah diajak untuk beribadah, setahun mereka menyembah Allah dan setahun Rasulullah diminta untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan Rasulullah pernah ditawarkan kepadanya, apakah ingin menjadi orang terkaya, ingin mendapatkan wanita tercantik, ingin dijadikan pemimpin bagi mereka, tapi syaratnya Rasulullah harus menerima Tuhan-Tuhan mereka. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan bagi kita sebagai satu pegangan yang harus kita pegang teguh, lakum dinukum waliyadin. Maka artinya toleransi dalam beragama itu kita membiarkan mereka melaksanakan agamanya sebagaimana kita, tidak usah diikutkan mereka kepada ibadah kita umat Islam. Tidak perlu kita mengucapkan selamat, tidak perlu kita membantu, tapi membiarkan mereka dengan ibadahnya itu sebagai sebuah toleransi dalam Islam. Di zaman Rasul pun orang-orang Yahudi Madinah dibiarkan oleh Nabi selama mereka tidak mengganggu umat Islam. Yang kedua, ikhwatu iman, tentang perayaan tahun baru, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tasabbuh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jangan sampai kita sebagaimana apa yang digambarkan oleh Rasul, bagaikan satu kaum yang ikut-ikutan kepada kaum yang lain, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kaum itu masuk ke lubang biawak, kita malah mengikutinya. Ikhwatu iman, perayaan atau perpindahan tahun bagi umat Islam tidak ada bedanya dengan perpindahan hari, perpindahan jam di hari-hari yang biasa. Bagi kita muhasabah adalah setiap waktu, tidak menunggu perayaan perpindahan tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan, kekuatan bagi kita, terutama keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, adik kita, kakak kita. Karena bisa jadi kita kuat, lantas pertanyaannya bagaimana kita mengkondisikan keluarga agar tidak ikut-ikutan dalam perayaan tahun baru.
Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.